Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Abuya di channel YouTube Aqilah Elfat, kisah inspiratif keluarga Quran. Kali ini Abuya berkunjung di salah satu keluarga Quran yang dimana beliau ini adalah salah satu sosok orang tua yang luar biasa, dan Allah izinkan Abuya bisa bersilaturahim ke rumah kediaman beliau. Di sini nanti kita akan coba sharing tanya jawab dengan beliau, kira-kira apa rahasia beliau mendidik anandanya yang qadarullah anandanya juga luar biasa ya. Nah, di sini kita kenalkan dulu, yaitu dengan keluarga Abi Tony. Tony siapa? Tony Heru Sasmito. Oke, Masya Allah. Pak Tony Heru Sasmito. Abi ya panggil Abi ya? Iya. Abi, kalau boleh tahu anaknya berapa Abi? Alhamdulillah sekarang masih 4. Alhamdulillah masih, berarti bisa nambah lagi ya. Nambah lagi insya Allah. Okay. Kalau boleh tahu Abi, kan ini kemarin kita melakukan kegiatan safari Quran ya, Umi yang ikut ya, parenting di SD Muhammadiyah ya. Nah, alhamdulillah kemarin itu mungkin Abi ikut nggak kemarin? Kemarin nggak ikut. Nggak ikut ya. Oke, berarti ke Umi aja langsung ya. Kira-kira Mi, apa yang Umi dapatkan ketika kegiatan safari Quran kemarin di SD Muhammadiyah tentang ilmu parenting yang Abuya sampaikan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang saya ikuti di kegiatan parenting SD Muhammadiyah, alhamdulillah banyak ilmu yang sangat bermanfaat sekali yang diberikan oleh Abuya, dan mudah-mudahan nanti anak dari keturunan kami bisa mengikuti jejak dari keluarga Abuya sebagai keluarga yang tahfidzul Quran. Di situ saya mendapatkan suatu ilmu bahwasannya peran orang tua ini sangat penting sekali. Peranan yang diberikan oleh orang tua itu yang pertama tentunya adalah perhatian. Perhatian dan juga dari segi nutrisi. Nah, nutrisi ini yang sangat penting sekali diberikan ke anak-anak supaya bukan hanya untuk kesehatannya saja, tapi juga akan menunjang ke aspek yang lain, misalkan kemampuan dalam menghafal Al-Quran itu juga sangat penting sekali. Adapun yang saya ingat ya Abi ya, Abuya ya, bahwasannya ada 4 nutrisi yang harus dijaga betul sebagai orang tua untuk diberikan ke anaknya. Yang pertama adalah pegangan, kalau tidak salah pegagan. Pegagan. Kemudian yang kedua adalah temulawak. Kemudian yang ketiga ada propolis. Dan yang keempat ini jintan hitam atau habatus sauda. Dan yang paling utama itu sebenarnya adalah semua nutrisi atau sumber dari makanan itu tidak atau jangan sampai berasal dari harta yang riba, Luar biasa ya. Masya Allah, lengkap, cocok menjadi pemateri nanti ya. Dirangkum sama beliau Bi. Makasih Umi ya, Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah apa ya, memang pengalaman Umi ya, pengalaman Abu Yudha mendidik. Tapi apa yang Antum sampaikan tadi, poin-poinnya sudah masuk ya, tinggal diimplementasikan ke anak-anak kita. Nah, sekarang izin ke Abi Tony. Tadi kan Abuya sudah kunjungan, terus kemudian melakukan pemeriksaan iridologi dan skerologi. Nah, kira-kira ada nggak kesan ya yang didapatkan dari analisa ini kepada Ananda, khususnya Ananda siapa tadi, Zahira? Ada nggak Abi yang di yang hatinya terpanggil Allah dengan ilmu ini? Apa yang membuat yang ada di hati jenengan, di pikiran jenengan, monggo disampaikan. Silakan sahabat Quran, kita dengarkan langsung ya bagaimana pendapat beliau tentang ilmu tadi. Oke, silakan. Mungkin ini bagi saya ilmu yang baru ya, sebagai orang awam
dengan ilmu ini bisa mengetahui sisi dari sisi kesehatan, sisi potensi putri saya, cara belajarnya, metode yang tepat untuk putri saya, sehingga mungkin insya Allah sampai mencapai apa tahfidz. Amin. 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 Seperti yang banyak orang tua kita harapkan. Terima kasih ya. Kita aminkan semuanya. Semoga Allah mudahkan keluarga Abi Tony menjadi anak-anak aturiyah ang ahlul Quran. Sekarang Abi ingin tanya dulu Kak Zahira, ya Kak Zahira. Tadi kan sudah praktek ngafalin Quran nih. Jujur, sulit apa mudah? Sulit. Sulit. Sudah ya. Praktek tadi kesulitan apa mudah? Awalnya sulit, terus akhir-akhirnya agak gampang jadinya. Oh gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Abi, setelah praktek tadi AFQ Aqilah Finjar Quran itu adalah salah satu metode menghafal Quran yang dimana harapannya adalah hafalannya masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi tidak kita hafalkan dari atas ke bawah, tapi di sini nanti muncul. Ya. Nah, tadi sudah kita praktekkan bareng-bareng menghafalkan surah Ali Imran. Sekarang kita tes dulu ya. Kalau biasanya tasmi setor hafalan kan dari atas ke bawah, gitu nggih. Nah, ini dari bawah ke atas. Siap enggak, Bi? Kira-kira. Insyaallah. Nah, kelebihan menghafal metode ini biasanya 1 menit itu hilang. 5 menit hilang. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita coba kita habis sholat ya, kegiatan masih muncul apa enggak. Oke, coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Bareng-bareng kita akan coba dulu ya. Surah Ali, silakan dibuka surah Ali Imran ayat 1 sampai 3. Satu makto aja dulu ya. Coba silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Umi, satu. Satu, Alif Lam Mim. Tiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Dua. Dua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masyaallah, bareng-bareng. Tiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Tasdik. Sadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, masih nyantol ya, Bi ya? Alhamdulillah. Masih nyantol. Jujur, sebelumnya pernah ngafalin kan? Pernah tapi sulit. Pernah tapi berapa bulan yang lalu ngafalin? Atau berapa tahun? Terakhir waktu SMP atau SMA. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah terukum Abuyah ke kediaman Ustaz atau Abi Tony ini membawa keberkahan. Dan alhamdulillah dimulai dari keluarga lah Al-Qur'an akan bisa kita kembangkan bersama anak-anak kita. Pesan Abuyah, jangan sampai di sini Abi, ya. Kalau boleh antum harus punya waktu khusus. Ya, di tengah-tengah kesibukan antum, ya, Umi, Abi, dan Ananda, ada waktu khusus untuk mengaji. Khusus, entah itu 30 menit atau 1 jam. Khusus kayak tadi, ngaji bareng. Insya Allah, dengan metode yang tepat, dengan berkumpulnya satu keluarga bersama anak dan orang tua, akan Allah mudahkan. Dan lebih-lebih adalah Allah akan berikan keberkahan. Amin. Oke, mungkin itu sahabat Quran, sahabat Aqilah,
sharing ilmu kita, kisah inspiratif di dalam program ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan bersama. Semoga Abi Tony dan keluarga Allah jadikan keluarga Ahlul Quran. Amin. Allah jadikan ananda-anandanya, zuriyahnya menjadi ananda-ananda Ahlul Quran. Amin. Dan tentunya ananda yang bisa berikan mahkota kelak di surga kepada amin. Orang tuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Abu ya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa tonton terus channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif dari keluarga-keluarga Ahlul Quran yang ada di Indonesia. Dari Abu ya cukup sekian. Terima kasih. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah.